Oke, kembali lagi bersama Arumoto Vlog. Jadi hari ini tuh kita mau ke apa sih namanya? Mau belanja. Belanja. Bukan belanja ini sih, part-part modif kayak. Jadi ceritanya ini mau di servis motor. Ntar kita pas ngepasin posisi kamera dulu. Udah pas belum? Ntar terlalu ke bawah lagi. Kayaknya udah pas. Ya, moga-moga aja udah pas lah. Kemarin soalnya ininya patah lagi. Terlalu sering patah. Jadi sebenarnya tadi pagi tuh udah apa? Tadi pagi pengen ini niat apa? Mau servis nih motor ke dealer. Jadi mau ganti oli terus mau ganti air radiator, cuma bangunnya kesiangan, baru bangun tadi jam 1. Ya udah, akhirnya mending besok aja lah, besok pagi. Soalnya banyak yang mau di ini, mau ganti oli, ganti apa, air radiator, kuras air radiator, terus apa pasang radiator guard, sama ganti kampas kopling. Iya, ganti kampas kopling, terus dia itu doang sih. Ya lumayan banyak lah. Jadi ya kalau dibikin sekarang kayaknya nggak sempet sih. Jadi ya udah mending besok pagi aja. Jadi sekarang kita belanja dulu keperluannya. Jadi biar besok tinggal ke dealer. Antri lagi cuk, mengisi bensin. Kita lanjut. Jadi kita langsung aja belanja oli, air radiator, terus kampas kopling. Nanti habis berapa? Ya lupa ke ATM cok. Ah biarin aja. Nanti bayarnya pakai ATM aja debit. Gesek. Wah ada cewek. Mbak hati-hati di jalan. Ya lampu merah cu. It's anjing. Rem depannya kurang pakem. Padahal udah pakai kampas ori cu. Ini untuk kampas depannya pakai ini, punyanya apa? CRF 150L, juga sama punyanya Vario Old yang 2 piston juga sama. Kalau belakangnya itu pakai R15 V3. Kita coba belanja di sini. Namanya Gemini Motor. Ada nggak ya kompas koplingnya? Semoga aja ada. Biar kalian pada tahu ya kan pakai oli apa saya. Moto 5100. Moto 5100. Apa lagi? Kampas kopling Ninja ada? Enggak. Oh, R 2 tak. Yang ori ada enggak? 45. Oli. Udah sana. Terus. 644. Oke, jadi apa aja nih yang dibeli?
Wow. Jadi ini dia mod oli. Oh. Olinya pakai Motul 5100. Ini dia. Terus ini ori kan. Ori lah. Soalnya udah sering beli di situ. Terus mana lagi? Nah, ini dia. Per kopling ada 4. Nih, 2, 3, 4. Ini pakai punya Tiger original. Nih. Terus mana? Nah, ini dia. Kampas koplingnya ini ada 5. 1 2 3 4 5 pakai punya Kawasaki Ninja. Ninja R 150 yang 2 tak nih. Jadi kita lanjut lagi besok. Besok mau dipasang di dealer langsung sekalian servis. Ini radiatornya udah low, udah mau habis. Terus motor juga kotor, sekalian besok kalau udah beres semua langsung dicuci. Radiatornya nggak nemu yang merek Bridgestone, jadi dia terpaksa paling besok pakai yang Yamaha Loop aja lah. Oke, jadi langsung aja nanti kita lanjut besok lagi. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita mau pasang ini lagi sekalian. Ini radiator guard baru sempat dipasang sih, soalnya harus buka itu buat di sini radiator guard. Buat kalian yang mau beli kayak gini pelindung radiator biar kalau jatuh nggak bengkok, langsung aja order ke talk apa ke Instagram Faisal MX Shop, belinya di sana. Sama ini sekalian mau mandiin kucing. Jadi kita bawa kucing dulu mandi terus tinggal, habis itu lanjut langsung ke dealer. Nanti kita lanjut lagi kalau udah dealer di apa di dealer blablabla. mulut nanti kita lanjut lagi kalau udah di dealer, daripada nanti kelamaan lagi ya kan durasinya. Oke, jadi sekarang kita udah di Yamaha, tuh motornya di depan sana. Soalnya masih ngantri itu, masih ya terakhir habis NMAX baru si Kayak biru dikerjain. Padahal datangnya udah pagi-pagi, Cuk. Udah jam 9. Bela-belain apa? Enggak tidur. Tapi tetap masih ngantri. Kayaknya mah buka jam 8. Dikirain tadinya buka jam 9. Kalau taunya buka jam 8 mah datang dari jam 8, Cuk. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, nunggu bentar pikir lagi, tinggal NMAX ini baru si itu masuk dikerjain. Wait, itu dia kelek biru udah masuk lagi di apa di tap olinya, dikeluarin oli lamanya, cuma belum dibongkar blok kanannya. Paling nanti kuras air radiator dulu, terus bersihin filter udara, baru pasangin apa radiator buat sama kampas kopling. Pokoknya servis total lah. Kalian nanti beres servis langsung dicuci, soalnya itu udah berapa tahun gak dicuci. Udah kotor sekali soalnya. Oke, jadi itu udah dibongkar blok kanannya, kita lihat kampasnya. Pakai Ninja mas, muat lah mas, muat pakai Ninja. Pakai Ninja lah ini. Oh, iya. Ininya dibuka dulu ya mas, mau tak bawa ke tukang bubur. Oh iya, jadi nanti ini aja dulu paling kuras ke air radiator. Pernya 4 yo. Oh iya, 4. Tak kirain 3. Soalnya tak liatin R15 3. Oh. Takutnya kurang apa kelebihan. Oke, jadi ini udah di ini. Sebenarnya bukan dibubut sih, cuma di apa dibor aja. Jadi dibuat lubang kayak gini nih. Mana ya? Ini. Ini lubang dilubangin 1 2 3 sama 4. Jadi buat jalur oli biar olinya naik ke kampas lebih banyak gitu. Sama di sini juga ini di lubang-lubang ini. Nih. Ada berapa lubang ya? Selang-seling sih lubangnya. Tuh. Kelihatan enggak sih? Kelihatan ya. Jadi di lubang-lubangin kayak gini aja sih. Buat apa? Buat ya biar kan di dalam sini kan oli. Jadi biar olinya naik ke kampas lebih banyak gitu. Ya biar nggak cepat slip juga. Jadi ya sekalian gitu. Nggak jadi bukan dibubut mah, dibor. Udah sih ini tinggal pasang aja udah. Paling berapa sih ngebor kayak gini mah? 10.000, 20.000 paling. Eits, jadi ini udah kepasang lagi bodinya. Tadi pas balik tuh lagi dibongkar semua bodinya. Lagi dibersihin filternya sama
ganti radiator, apa kuras radiator. Jadi ini udah semua, tinggal pasang kampas aja sih. Tinggal pasang kampas baru ini, 1, 2, 3 sama per. Ini per lamanya. Iya, per lama bekas oli. Oke, nanti lanjut lagi kalau udah mau dipasang, soalnya lagi jam istirahat. Nah, ini pernya. Ini ori WR, yang ini punya Tiger. Jadi yang kanan ini Tiger, yang ini ori WR. Panjangnya mah sama panjangnya. Cuma kalau yang ori WR dia lebih apa? Lembek pernya. Lembek sekali nih. Jadi yang kalau Tiger tuh yang ini dia keras nih. Keras. Kalau panjang mah sama. Cuma lebarnya, kalau diameternya agak besar yang Tiger sih. Beda sedikit. Nah, itu udah di setel, udah pasang. Tadi pertama pas pasang agak keras sih. Agak keras. Oke, jadi udah kepasang. Enggak. Tadi pertama pas masang koplingnya, kalau dibilang keras mah enggak, cuma emang agak keras sedikit. Jadi tadi ditambahin ring kayak gini. Apa sih namanya ini? Ring pair nih. Ring pair baut 10. Jadi di baut pair koplingnya dikasih ring pair 1. Kalau masih kurang empuk ditambah lagi. Kan ada 4, berarti kalau 1 berarti 4, 1 baut 1 ring. Kalau emang kurang empuk ditambah lagi. Ditambah 2 jadinya. 1 baut 2 ring. Sekarang udah empuk karena ditambah ring tadi. Tambah ringnya 1 doang sih. Segini mah udah cukup. Oke, jadi udah beres. Udah beres servis, ganti air radiator, terus ganti kampas kopling, udah. Tadi ongkosnya habis berapa ya? Sama air radiator tuh 150 semua. Ongkos pasang, bongkar pasang sama air radiator baru 150. Ini kira-kira mobil mana dulu yang keluar ya? Bodo amat lah, ntar dipinggirin aja sama masnya. Mending kita duduk nunggu ngerokok gitu. Nyuci dan seperti biasa. Apakah itu? Teh pucuk. Ambil berapa? 2. Cincau enak kayaknya. Tapi tidak, saya tetap setia kepada ini. Teh pucuk. Hah? Dari servis motor. Servis motor. Oh, uang kau datang dan pergi. Oh, begitu saja. Udah mah datang jarang-jarang perginya. Seenaknya. Hah, kita nunggu dulu sambil ngerokok. Terus nanti kita lanjut lagi kalau udah beres nyuci. Udah beres nyuci, udah bersih. Sekarang kita lanjut. Ngantuk, cok. Belum tidur anjir dari semalam. Hah, ini sampai rumah langsung tidur lah, ngantuk. Tapi beli makanan kucing dulu. Oke, kita lanjut. Mata ini udah ingin menutup. Maksudnya tidur maksudnya. Jangan berpikir yang lain. Nyoret, ini sekalian nyoret ini kayaknya mah. Kita beli makanan kucing dulu. Kampas kopling baru rasanya enak, cok.
Rasanya tuh pengen digas-gas terus. Mentang-mentang kampas kopling baru anjing. Ini mah kotor lagi pasti. Soalnya tadi langsung jalan, enggak nunggu kering bannya. Tapi ya udahlah, nanti di sampai di rumah paling dilap lagi. Sekarang kita pergi dulu lanjut beli makanan kucing. Nyoret bareng pacar ya kan, enak bener. Dipeluk dari belakang kan, mesra-mesraan kan. Benar enak. Habis ganti kampas kopling baru. Rasanya pengen digeber terus, cok. Kampas kopling baru, oli baru juga, air radiator juga baru. Tapi ya begitulah. Oke, jadi ini udah dicoba-coba kemarin. Kemarin sempat ke Malang juga sih, jadi udah dicobain. Lebih enak mana sama yang ori? Jauh lebih enak yang ini daripada yang ori. Mulut ini kok bicaranya susah amat sih. Jadi akselerasinya tuh lebih enak pakai yang ini, kampas ninja sama pear tiger, daripada yang ori tuh jauh. Kalau yang ori kemarin tuh kayak lebih lembek gitu akselerasinya. Jadi ya lebih enak ini kemarin pakai jalan-jalan jauh itu. Cuma lebih enak lagi kalau pakai pear koplingnya yang 6. Jadi rumah koplingnya diganti pakai yang 6 per. Kan ada yang 6 per kok, 6 per. Kan kalau orinya ini dia cuma pakai 4 per kopling. Jadi diganti pakai yang apa, yang 6 per. Itu kalau diganti yang 6 per kopling lebih enak lagi rumah koplingnya. Dan ini juga lagi udah mesen, lagi mesen, cuma belum datang yang rumah kopling 6 per buat fiction. Pakainya punya fiction old. Jadi nanti kalau udah datang paling nanti dibikin lagi videonya. Cuma sekarang belum datang. Solusi murahnya ya paling jangan pakai ninja sih. Tergantung sih, kalau budgetnya emang cukup ya pakai ninja juga nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Cuma ya kalau emang cari yang budget murah minim ya pakai yang kampas koplingnya pakai Scorpio, per koplingnya pakai Tiger. Tapi yang ori, jangan yang KW-KW, maksudnya jangan yang nomor 2 kayak gitu. Pakainya yang ori. Itu yang murahnya. Atau enggak, beli kampas kopling Scorpio terus beli rumah kopling yang 6 per. Itu harganya rumah kopling yang 6 per tuh kisaran 275.000, tergantung toko lah. Dan itu udah satu set sama pernya. Jadi pernya udah dapat 6, itu udah dapat, kecuali kampas nggak dapat. Kampas kita beli sendiri. Nah, jadi paling itu kalau mau lebih enaknya pakai kampas kopling Scorpio, rumah koplingnya ganti yang 6 per, itu lebih enak lagi. Dan kalau udah pakai yang 6 per, nanti pernya jangan ganti yang racing lagi. Misalnya kayak per bawaan yang rumah koplingnya kurang kuat, masih agak lembek, terus ganti yang pakai yang BRT yang lebih keras lagi. Itu mah dijamin kopling gak akan bisa dipencet, cok. Mungkin tali kopling putus itu langsung saking kerasnya. Udah mah per koplingnya keras, pakai 6 lagi. Jadi ya gitu, ini tinggal tunggu yang rumah koplingnya yang 6 per, tunggu datang. Nanti kalau udah datang langsung kita ganti, kita bikin videonya lagi. Oke. Jadi sampai di sini aja videonya. Nanti ditunggu lagi konten-konten ditunggu lagi konten-konten selanjutnya. Oke. See you next video.